Doa pagi 24 September. Doa memohon pemulihan ekonomi dan rezeki. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sumber kemurahan, kami bersyukur atas kemurahan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur atas kemurahan dan anugerah kehidupan, kesehatan, dan keselamatan dalam hidup kami. Engkau memberikan hari baru, semangat baru, harapan baru bagi hidup kami. Tambahkanlah iman kami, agar segala tantangan, perjuangan, suka duka, pergulatan, dapat kami lalui dengan bersandar pada kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon kepada-Mu pemulihan ekonomi dan kesuksesan dalam pekerjaan kami. Tuhan Yesus, di masa-masa sulit seperti sekarang ini, kami mengalami tantangan dalam perekonomian, bahkan PHK juga menimpa sesama kami. Tuhan Yesus, tuntunlah kami supaya mampu memulihkan perekonomian, pendapatan, dan kesuksesan dalam pekerjaan kami. Kami juga berdoa bagi saudara, sahabat, kerabat, dan teman yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Berilah kemudahan dan kelancaran agar mendapatkan pekerjaan yang sesuai kehendak-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami dengan kerahiman-Mu agar dapat memulihkan ekonomi dan pekerjaan kami. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati. Salam dan doa, Justinus Djuadi, MIC.